Oke, dan saya share screen. Baik, bisa terlihat dengan jelas ya tangkapan layar di layar komputer Anda. Oke, saya harap semuanya bisa melihat apa yang saya tampilkan di layar komputer saya. Baik, kita mulai saja perkuliahan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya harap Anda semua sedang dalam kondisi yang sehat, ya. Ini mohon maaf kalau misalkan kamera saya off-kan karena lagi di rumah ini. Kemudian juga mohon maaf nanti kalau misalkan suara saya tiba-tiba tidak terdengar atau mungkin serak gitu ya karena lagi flu sayanya. Tapi mudah-mudahan nanti dalam proses penyampaian materi bisa dilancarkan. Baik, baik. Untuk materi pada perkuliahan kita sore hari ini, kita akan membahas tentang naive bias classifier. Ya, kalau Anda sudah menonton video saya yang sebelumnya, ya di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang regresi. Ya. Apa sih bedanya antara regresi dan klasifikasi? Ya, ini kan classifier ya, klasifikasi. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan perbedaan utama antara regresi dan klasifikasi adalah kepada nilai dari variabel output. Kalau regresi, nilai dari variabel output itu berupa nilai kontinu, ya. Sedangkan kalau dalam regresi, nilai dari variabel output itu berupa kelas. Contohnya kalau regresi, kemarin sudah saya jelaskan, misalkan untuk menghitung nilai saham ya, dari suatu perusahaan. Misalkan berapa sih nilai saham dari perusahaan BCA dalam 10 tahun ke depan. Itu kan variabel targetnya berupa bilangan kontinu. Karena kita bicara harga saham, berarti kan bilangan kontinu. Beda halnya misalkan kalau saya ingin tahu dalam 10 tahun ke depan, kira-kira mana saja sih saham yang termasuk tinggi, mana yang termasuk harganya rendah. Nah itu kan berarti kan nilainya berupa kelas ya. Nanti harganya itu kan saya klasifikasikan antara tinggi dan rendah. Nah, itu berarti masuknya di klasifikasi. Kita ngelihatnya dari target outputnya. Pokoknya kalau outputnya itu berupa angka kontinu, berarti itu regresi. Tapi kalau outputnya itu berupa kelas, berarti masuknya di klasifikasi. Nah hari ini kita akan bahas untuk yang klasifikasi dengan menggunakan metode statistika yang termasuk paling simple, paling dasar, yaitu naive bias. Selain naive bias, apakah ada metode klasifikasi yang lain, Pak? Banyak. Contohnya ada logistic regression. Ingat ya, logistic regression itu bukan regresi, tapi logistic regression itu masuk ke dalam klasifikasi. Ya, jadi nanti Anda bisa browsing sendiri, googling sendiri. Metode namanya logistic regression. Meskipun namanya adalah logistic regression, tapi metode itu bukan termasuk ke dalam metode regresi, melainkan masuk ke dalam metode klasifikasi. Ada lagi decision tree, ada lagi support vector machine, ada lagi k-nearest neighbor, ada neural network, macam-macam lah. Hari ini kita akan bahas untuk yang naive bias classifier. Nah, ini adalah classification workflow ya. Jadi metode klasifikasi apapun ya, workflow-nya itu pada dasarnya sama.
workflow-nya itu mirip. Jadi dimulai dari adanya data, ya. Kemudian data ini dibagi menjadi dua, ada yang namanya data latih atau training set, dan ada data uji atau test set. Kemudian yang data latih itu digunakan untuk mengembangkan model. Ya, proses mengubah dari data latih menjadi suatu model, disinilah peranan atau bergantung dari algoritma yang digunakan. Mau itu KNN atau SVM atau naive bias atau decision tree, itu nanti posisinya ada di sini. Jadi bagaimana kita bisa mengubah dari data latih menjadi suatu model. Nah, modelnya itu juga sangat bergantung sama algoritma yang digunakan. Misalkan kalau kita menggunakan algoritma logistic regression, maka nanti model yang tercipta berupa persamaan. Y sama dengan A plus BX, gitu ya. Itu adalah bentuk model dari logistic regression. Kalau misalkan kita menggunakan metode decision tree, maka nanti bentuk modelnya adalah bentuknya pohon keputusan, tree. Kalau kita menggunakan algoritma naive bias, maka nanti model yang tercipta berupa persamaan, probabilitas, dan seterusnya. Jadi setiap algoritma yang digunakan akan menciptakan bentuk model yang berbeda. Nah, ketika model sudah terbentuk, kemudian model ini akan dievaluasi menggunakan data latih yang sudah, menggunakan data uji yang sudah kita siapkan. Nah, nanti data uji ini yang akan digunakan untuk menguji model. Apakah model yang sudah dibuat itu memang memiliki nilai akurasi, presisi, dan recall yang terbaik. Apa itu akurasi, apa itu presisi, apa itu recall sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Bisa ditonton kembali. Ini adalah merupakan classification workflow. Mau algoritmanya apapun, bentuk classification workflow-nya mirip seperti ini. Oke? Baik. Nah, sekarang sebenarnya apa sih naive bias classifier itu? Di sini bisa Anda baca, naive bias is a statistical classification technique based on bias theorem. Jadi kalau misalkan Anda masih ingat dulu di semester 3 yang ikut mata kuliah saya, itu di situ kita membahas tentang teorema bias. Nah, naive bias classifier itu pada dasarnya suatu metode yang didasarkan pada teorema bias tersebut, ya, teorema Bayesian. It is one of the simplest supervised learning algorithm. Ini merupakan salah satu algoritma supervised learning yang paling sederhana. Supervised learning sendiri itu apa, Pak? Silahkan buka kembali di mata kuliah kecerdasan buatan. Di situ sudah pernah dijelaskan, yang ikut kelas saya sudah pernah saya jelaskan apa sih bedanya antara supervised dan unsupervised learning. Kalau supervised learning itu merupakan metode pembelajaran mesin di mana kita butuh data latih untuk bisa membuat model. Tapi kalau unsupervised learning, proses pembelajaran yang kita tidak memerlukan adanya data latih. Nah, naive bias classifier ini merupakan salah satu metode yang termasuk ke dalam jenis supervised learning. Jadi kita perlu adanya data latih untuk bisa membangun modelnya. Okay. Naive bias classifier is the fast, accurate, and reliable algorithm. Jadi ini merupakan salah satu dari beberapa algoritma klasifikasi yang dianggap cukup cepat, cukup akurat, dan cukup bisa dipercaya. Ya, cukup bisa seringkali ya, digunakan lah, karena dia cukup reliable gitu ya, digunakan untuk banyak kasus. Naive bias classifier have high accuracy and speed on large data sets. Jadi, naive bias classifier ini
akan sangat baik jika Anda punya dataset yang besar. Ya. Mengapa kok butuh dataset yang besar, Pak? Nanti akan kita bahas di slide-slide sebelumnya atau slide-slide setelah ini gitu ya. Jadi Naive Bayes Classifier itu akan sangat baik jika Anda punya dataset yang besar. Dataset yang besar itu apakah ada ini Pak, apakah ada patokannya? Berapa banyak data itu dianggap sebagai dataset yang besar? Sebenarnya tidak ada patokan ya. Maksudnya saya tidak bisa mengatakan suatu angka. Apakah 100, apakah 500, apakah 1000, tidak. Tapi yang jelas adalah semakin besar datasetnya, maka semakin baik biasanya naive bias dalam bekerja. Gitu. Naive bias classifier assumes that the effect of a particular feature in a class is independent of other features. Inilah mengapa kok disebut dia sebagai metode naive bias. Jadi metode bias yang naif. Maksudnya naif di sini gimana sih, Pak? Jadi, naif bias itu menganggap bahwa antara fitur satu dengan fitur yang lain itu saling tidak terikat atau saling bebas. Misalkan gini. Saya punya apa namanya? Suatu data nilai mahasiswa gitu ya. Di situ ada nilai tugas 1, ada nilai tugas 2, ada nilai tugas 3, dan ada nilai, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan kelas apakah mahasiswa itu lulus atau tidak lulus. Gitu ya. Nah, naive bias menganggap bahwa nilai dari tugas 1 itu nggak ada hubungannya dengan nilai dari tugas 2. Nilai dari tugas 2 itu nggak ada hubungannya dengan nilai dari tugas 3. Jadi naive bias akan menganggap bahwa baik tugas 1, tugas 2, maupun tugas 3 itu merupakan 3 fitur yang independen, yang saling bebas. Tidak ada keterkaitan antara ketiganya. Meskipun sebenarnya antara tugas 1 dengan tugas 2 mungkin ada hubungannya yang bisa mendapatkan nilai baik di tugas 1, ada besar kemungkinan tugas 2-nya juga baik. Demikian juga tugas 3-nya juga baik. Jadi sebenarnya meskipun dalam realitanya itu ada hubungannya antara tugas 1, 2, dan 3, tapi naive bias akan menganggap bahwa ketiga fitur ini tidak saling berhubungan. Itulah kenapa dia disebut sebagai teorema bias yang naif. Makanya namanya naive bias. Gitu. Itu sekilas penjelasan tentang definisi dari klasifikasi atau metode klasifikasi naive bias. Nah, ini adalah formula dari naive bias gitu ya. Jadi formulanya seperti ini. PHD itu pada dasarnya adalah the probability of hypothesis A given the data D. This is known as posterior probability. Jadi nanti kalau Anda baca artikel atau baca paper yang berhubungan sama naive bias, Anda akan seringkali melihat ada istilah posterior probability dan prior probability. Prior probability itu adalah yang bentuknya seperti ini. Jadi misalkan PH, PH itu merupakan probabilitas dari hipotesis. PD itu probabilitas dari data. Ini namanya adalah prior probability. Tapi kalau sudah ada bentuk yang seperti ini, misalkan kayak gini, PHD ini berarti probabilitas hipotesis H ketika diberikan data D. Atau misalkan gini, PDH ini berarti probabilitas data D ketika diberikan hipotesis H. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ini namanya adalah posterior probability. Nah, rumusnya naive bias pada dasarnya seperti ini saja. Jadi PHD sama dengan PDH dikali PH dibagi dengan PD. Nah, nanti kita akan masuk saja ke contoh kasus supaya Anda lebih paham tentang bagaimana mengimplementasikan naive bias. Oke, bagaimana sih cara kerja naive bias? Jadi cara kerja naive bias itu kalau menurut saya
sebenarnya paling simpel bisa dibagi menjadi dua jenis. Jadi cara kerja naive bias ketika dia bekerja untuk single feature. Jadi misalkan kita hanya punya satu fitur dan bagaimana naive bias bekerja ketika dia digunakan untuk multiple feature. Jadi ketika fiturnya itu lebih dari satu. Nanti Anda akan melihat ada sedikit perbedaan. Meskipun sebenarnya itu bukan perbedaan. Kalau Anda nanti menyederhanakan persamaan yang ini tadi dengan menggunakan konsep probabilitas, maka sebenarnya antara yang single feature dengan multiple feature ini tidak ada perbedaannya gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda masih belum paham tentang bagaimana cara menyederhanakan suatu formula probabilitas, maka lebih baik Anda bayangkan naive bias itu bisa bekerja baik untuk single feature maupun multiple feature. Kalau single feature caranya gini, kalau multiple feature caranya seperti ini. Meskipun sangat jarang sekali dalam dunia nyata kita lihat ada suatu data di mana fiturnya hanya satu gitu ya. Biasanya fiturnya bisa lebih dari satu. Oke, itu step-stepnya mulai dari step pertama, kedua, ketiga, sampai keempat untuk kasus yang single feature. Langsung saja kita coba ke contoh kasus untuk naive bias pada single feature. Misalkan di sini ada suatu data set ya, dengan satu fitur, fiturnya adalah cuaca, sedangkan play ini merupakan variabel kelasnya. Jadi ada satu fitur dan ada variabel kelas. Oke. Kemudian ada pertanyaan. Sekarang cuacanya itu overcast. Overcast itu mendung gitu ya. Pertanyaannya, apakah saya harus atau apakah saya akan bermain? Kalau dilihat di sini sebenarnya ada overcast itu semuanya yes ya. Kalau kita lihat, kalau cuacanya ini misalkan diambil dari 14 permainan sebelumnya gitu ya. Ini kalau Anda hitung jumlahnya ada 14 data. Misalkan ini dilihat dari 14 data bermain saya sebelumnya. Jadi di permainan pertama itu cuacanya cerah. Saya tidak bermain. Cerah, saya nggak bermain. Mendung, saya bermain, hujan, bermain, dan seterusnya. Nah, kalau Anda lihat di sini, semua weather yang overcast, semuanya saya bermain. Lantas, apakah langsung saya bilang, kalau cuacanya overcast, saya pasti akan bermain? Tidak bisa seperti itu, kalau kita mau menggunakan naive bias. Nah, maka caranya gimana, Pak? Caranya gini, dari data set yang kita punya, kita ubah dulu menjadi bentuk frekuensi table, di mana di sini adalah nilai dari variabel weather-nya atau nilai dari fiturnya ya. Di sini ada overcast, ada sunny, ada rainy ya. Kemudian di sini untuk kelas play no, jadi kalau misalkan saya nggak bermain, kalau cuacanya overcast itu saya nggak pernah nggak main gitu ya, saya main terus. Kalau cuacanya sunny, saya dua kali nggak bermain, tiga kali main. Kalau cuacanya rainy, itu saya tiga kali nggak main, dua kali main. Jadi total saya pernah tidak bermain sebanyak lima kali dan saya bermain sebanyak sembilan kali. Oke, ini frekuensi table-nya. Kemudian kita buat menjadi bentuk likelihood table, ya. Ini kita lihat nilai probabilitasnya. Di sini berarti 4 dibagi 14. 14 dari mana? 14 itu merupakan jumlah datanya. Ya. 4 per 14 sama dengan 0,29. Yang di sini saya jumlahkan. 5 per 14 sama dengan 0,36. Di sini 5 per 14 sama dengan 0,36. Sedangkan yang di sini saya jumlahkannya ke bawah. Jadi 5 per 14 dan 9 per 14. Nilainya seperti ini. Ya, ini merupakan nilai probabilitas untuk
Kalau yang di sini adalah probabilitas ketika cuacanya overcast, yang di sini probabilitas ketika cuacanya sunny, probabilitas ketika cuacanya rainy. Sedangkan yang di sini probabilitas saya tidak bermain, yang di sini probabilitas saya bermain. Nah, itu adalah ini pada dasarnya adalah saya mencari nilai apa? Prior probability, ya. Yang di sini adalah PD, yang di sini merupakan PH-nya. Sekarang saya lihat lagi likelihood table 2. Sekarang setelah saya menghitung nilai prior probability-nya, sekarang saya hitung nilai posterior probability. Yang pertama, karena di sini ada dua nilai untuk kelas, ada no dan yes, maka saya hitung dulu nilai posterior probability untuk yang no. Untuk yang no, karena di sini no-nya itu 0, berarti 0 per 5. 5 dari mana? 5 dari total saya tidak bermain. Jadi no-nya kan totalnya ada 5 ya. Jadi 0 per 5. Sedangkan yang di sini, posterior probability for yes jika diberikan data overcast adalah 4 dibagi 9. 4 itu dari sini, 9 itu dari sini. Total yes-nya. Ketemu angka 0,44. Sama dengan yang di sini, 2 per 5, 2 dari mana? Dari sini. 5 dari mana? Dari sini. 2 per 5. Yang di sini, 3 per 9, 3 dari sini, 9-nya dari sini. Untuk yang di sini, 3 per 5, 3 diambil dari sini, 5 di sini, ini 2 per 9. 2 diambil dari sini, 9 diambil dari sini. Ketemu angka sekian. Ini adalah posterior probability. Sekarang kita sudah punya nilai prior probability dan posterior probability. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Ya, rumusnya tadi kan ini ya. Ya, jadi PHD sama dengan PDH dikali PH dibagi dengan PD. Kita coba dulu untuk yang H-nya itu yes. Jadi kita coba untuk yang hipotesisnya yes. Maka probabilitas saya bermain jika cuacanya overcast. Itu dilihat dari probabilitas cuacanya overcast ketika saya bermain dikalikan probabilitas saya main dibagi dengan probabilitas cuacanya overcast. Kita masukkan semua nilai-nilai yang udah kita dapatkan yang tadi. Probability overcast itu berarti yang di sini ya, probability overcast ada 0,29 ya. Sedangkan probability yes itu diambil dari sini. Probability yes 0,64. Ya. Kita masukkan untuk yang prior probability, sedangkan yang posterior probability-nya untuk yang overcast dan yes itu diambil dari sini. Overcast yes 0,44. Oke. Tinggal kita masukkan ke rumus yang di sini ya. 0,44 dikali 0,64 dibagi 0,29. Ketemu angkanya 0,98. Jadi kemungkinan saya akan bermain jika cuacanya overcast itu 0,98. Sekarang kita lihat lagi kemungkinan saya tidak bermain jika cuacanya overcast. Sekarang kita ganti yang tadinya yes, kita ganti dengan no. Caranya persis dengan yang tadi ya. Untuk yang P overcast-nya sama 0,29, tapi yang di sini yang ini tadi P yes kita ganti dengan P no. P no-nya 0,36, kemudian posterior probability-nya 0. Kita hitung nilainya, 0 dikali 0,36 dibagi 0,29 sama dengan 0. Nah, naive bias itu akan melihat nilai yang punya probabilitas tertinggi. Karena di sini 0,98 sedangkan di sini 0, maka yang dipilih yang ini. Nah, karena ini lebih tinggi, maka naive bias akan bisa mengatakan bahwa jika cuacanya itu overcast, maka kamu akan bermain.
gitu ya, sesuai dengan nilai yang ada di sini. Probabilitasnya lebih tinggi. Itu adalah cara kerja naif bias jika dalam lingkungan yang single feature. Bagaimana Pak kalau yang multiple feature? Multiple feature caranya pada dasarnya hampir mirip dengan yang tadi gitu ya. Nah, di sini contohnya misalkan saya tambahkan satu feature lagi, namanya feature-nya adalah temperatur ya. Jadi selain weather ada temperatur juga. Temperaturnya ada hot, ada mild, ada cool ya. Sama dengan yang tadi ada 14 data record. Oke. Nah. Oke. Di sini ada 14 data record pertama. Sekarang misalkan saya ada pertanyaan, kalau weather-nya itu overcast dan temperaturnya itu mild, maka kira-kira saya bermain atau tidak, gitu ya. Nah, sebenarnya caranya sama dengan yang tadi, ya. Pertama kita harus hitung dulu nilai dari probabilitas priornya, kemudian kita hitung juga nilai dari probabilitas posteriornya. Nah, cuma di sini memang ada sedikit perbedaan di formulanya. Sebenarnya formula dasarnya tetap, tapi ini lebih disederhanakan karena ada keterangan dia multiple feature. Kita menggunakan dua formula yang di sini. Formula yang pertama itu pada dasarnya sama ya. Jadi ini merupakan PHD, jadi probability saya akan bermain jika dikasih data weather-nya overcast dan temperaturnya mild itu sama dengan ini PDH-nya. Jadi probability weather-nya overcast dan temperaturnya mild kalau saya bermain dikali dengan probabilitas PD-nya. Sorry, PH-nya dikali dengan probabilitas PH-nya. Yes. Nah, cuma untuk mendapatkan nilai probability posterior yang ini itu kita bisa menghitungnya dengan cara ini. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai P weather sama dengan overcast, temperature sama dengan mild, play yes, itu bisa dihitung dengan menggunakan probability overcast ya. Jika diberikan hipotesis yes dikali probability mild jika diberikan hipotesis yes. Kita menggunakan dua formula ini. Gitu. Pak, kalau misalkan, ini misalkan aja. Pak, kalau misalkan saya menggunakan tiga fitur, ya sebenarnya sama. Kalau misalkan saya menggunakan tiga fitur, misalkan di sini ada weather, ada temperatur, sama ada misalkan apa humidity gitu ya, kelembaban misalkan. Sama, berarti nanti untuk persamaan yang nomor satunya sama, cuma di sini ada tambahan, misalkan weather sama dengan overcast, temperatur sama dengan mild, humidity sama dengan wet, misalkan gitu. Bedanya nanti ada di persamaan kedua. Di persamaan kedua, berarti nanti yang kita kalikan itu ada tiga. Jadi, probability overcast jika hipotesis yes, dikali probability mild jika hipotesisnya yes, dikali probability wet jika hipotesisnya yes. Gitu. Jadi, yang beda nanti ada di persamaan nomor tiganya, nomor duanya, ya, yang kita kalikan berdasarkan dari jumlah fitur yang ada. Nah, karena di sini ada dua, maka ini hanya ada dua fitur saja yang kita kalikan. Oke, langsung saja kita hitung nilai prior probability-nya untuk yang yes. Di sini kita hitung yang yes ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yes dari 14 data. Berarti kemungkinannya 0,64. Kemudian kita hitung posterior probability untuk yang overcast yes dulu. Overcast yes. Kita lihat yang overcast dan dia yes. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 pasangan overcast dengan yes. Berarti 4 dibagi 9. 9 dari mana? 9 itu dari jumlahnya yes yang ada di dataset ini. Berarti 4 per 9 sama dengan 0,44.
Kemudian probability mild jika yes. Berarti kita hitung pasangan mild dan yes. Ada 1, kemudian 2, 3, 4. Ada 4 dari 9 yes yang ada. Berarti sama 0,44 juga. Oke. Berikutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai ini, nilai probability overcast yes dan mild yes, maka kita bisa menginputkan kedua nilai ini pada persamaan dua ini untuk bisa mendapatkan nilai probability posterior yang ini. Ya, 0,44 kali 0,44 sama dengan 0,1936. Kalau kita sudah mendapatkan nilai 0,1936, ya tinggal angka ini kita masukkan di persamaan nomor 1. Nah, maka 0,1936 dikali nilai dari probability yes. Berapa? 0,64. Berarti 0,1936 dikali 0,64 sama dengan 0,124. Ini merupakan nilai probabilitas untuk kelas yes. Sekarang kita hitung dengan cara yang sama, tapi untuk yang kelas no. Oke, sekarang untuk kelas no. Sama, kita pakai dua persamaan. Ya, cuma di sini sekarang kita ngelihatnya untuk yang kelasnya no. Kita lihat untuk yang no ada berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dari 14 data. Berarti 5 per 14 sama dengan 0,36. Sekarang posterior probabilities untuk overcast no. Kita lihat overcast no apakah ada? Ternyata overcast no tidak ada. Maka 0 dari 9. Maaf, ini salah ya. Harusnya bukan 0 dari 9 tapi 0 per 5. Maaf, ini salah ketik. Harusnya 5, 0 per 5 karena no-nya ada 5 ya. 1 2 3 4 5 gitu ya. Harusnya ini 0 per 5 sama dengan 0, tapi nilainya untungnya sama ya. 0 per 9 dengan 0 per 5 kan sama-sama 0 juga. Tapi ini salah ketik, harusnya 0 per 5. Yang ini benar. Ya, jadi kita lihat pasangan antara mild dan no. Mild dan no itu ada 1 dan 2. 2 dari 5. Berarti 2 per 5 sama dengan 0,4. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan yang nomor 2. 0 dikali 0,4 sama dengan 0. Nilai ini saya masukkan ke persamaan nomor 1. 0 dikali 0,36 sama dengan 0. Nah, karena yang tadi, yang yes tadi nilainya 0,12 sedangkan yang di sini nilainya 0, maka yang yes karena lebih tinggi, maka naif bias akan memilih kelas yes. Jadi ketika ada pertanyaan, apakah saya akan bermain jika weather-nya overcast dan temperaturnya mild? Jawabannya ya, saya akan bermain. Itu cara kerja dari metode naif bias. Simple sebetulnya ya, karena dia hanya menggunakan metode probabilitas sederhana gitu. Nah, dalam naive bias itu ada permasalahan. Permasalahannya apa? Sebenarnya permasalahannya tadi sudah sempat dimention di kedua contoh kasus yang tadi itu. Yaitu apa? Jika misalkan ada suatu nilai yang tidak ada datanya. Contohnya, di sini saya punya fitur income. Income itu seharusnya ada 3 nilai yang mungkin. Ada low, ada high, ada medium. Misal, saya punya 1000 data income. Dari 1000 data income ini, ada 990 data yang income-nya medium dan ada 10 data yang income-nya itu high. Tapi tidak ada satupun data yang income-nya itu low. Jadi income di sini low-nya nggak ada sama sekali. Nah, ini kalau misalkan saya menggunakan naive bias, maka nanti akan kita dapatkan
probabilitas bernilai 0. Nah, kalau 0 saya kalikan berapapun atau 0 dibagi angka berapapun, nilainya kan pasti 0 gitu kan. Nah, ini nanti akan jadi masalah yang disebut sebagai zero probability problem. Nah, masalah zero probability problem ini sebenarnya cukup menjadi momok dalam naive bias. Itulah kenapa yang berhubungan dengan penjelasan yang pertama tadi, naive bias itu akan menghasilkan nilai akurasi yang cukup tinggi jika datanya besar. Data besar itu untuk menghindari adanya ini, zero probability problem. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga, meskipun datanya besar, ternyata ada satu nilai yang tidak ada datanya. Contohnya kayak ini tadi, datanya cukup besar, ada 1000 data. Tapi ternyata ada masalah zero juga. Ya, tidak ada data untuk low income. Padahal ini seharusnya ada. Nah, kalau misalkan ada masalah seperti ini, naive bias itu dia tidak akan bisa mengatasinya. Karena meskipun fitur-fitur yang lain itu ada nilainya semua, tapi karena ada satu fitur yang nilainya itu 0, maka otomatis fitur yang lain itu tidak akan ada pengaruhnya. Ya, semuanya akan menjadi angka 0. Karena 0 dikalikan berapapun, nilainya juga pasti 0. 0 dibagi berapapun, nilainya juga pasti 0. Nah, terus gimana Pak caranya supaya kita tetap bisa menggunakan naive bias meskipun ada masalah zero probability problem ini? Caranya adalah dengan menggunakan yang disebut sebagai Laplacian correction atau Laplace transformation. Laplacian correction pada dasarnya simple. Jadi Laplacian correction ini dia akan menambahkan satu baris, ya, satu baris di tiap nilai yang ada. Misalkan di sini income itu ada high, ada medium, ada low. Maka dia akan menambahkan satu baris untuk high, satu baris untuk medium, dan satu baris untuk low. Jadi low yang tadinya itu enggak ada angkanya, sekarang jadi ada angkanya. Nah, karena ada penambahan satu baris, di mana satu baris ini pada dasarnya adalah nilai dummy gitu ya. Nilai dummy, nilai yang sebenarnya ya cuma ya akal-akalan saja, tidak sebenarnya gitu. Makanya kita butuh data yang besar. Kalau datanya besar, penambahan satu baris itu tidak ada efeknya. Karena dia tidak akan berpengaruh terhadap kondisi data. Itulah kenapa naive bias butuh data yang relatif besar. Nah, cara kerja Laplacian correction ini kayak gini, ya. Misalkan kalau kita masih menggunakan data yang lama, misalkan kita hitung berapa nilai prior probability untuk low, ya karena datanya nggak ada, ya nilainya 0. Kalau yang medium, karena datanya ada, ya nilainya ada. Ya, ini kalau misalkan kita masih menggunakan data yang lama. Kalau kita sudah menambahkan Laplacian correction, maka yang low ini kita tambahkan satu baris, sehingga di sini nilainya jadi 1 dibagi 1003. Kenapa Pak kok 1003? Karena masing-masing nilai itu saya tambahkan satu baris. Low satu baris, medium satu baris, high satu baris. Jadi ada 3 baris data yang saya tambahkan supaya menghindari adanya ini zero probability problem ini. Nah, karena ada tambahan satu nilai ini sehingga tetap ada nilainya, tidak nol. Karena ada nilainya, maka fitur-fitur yang lain itu akan bisa memberikan dampak. Gitu. Yang di sini berarti 991 dibagi 1003, yang di sini juga ini. Nah, kalau Anda lihat dengan penambahan satu baris itu tidak akan mengakibatkan ada perubahan signifikan terhadap nilai dari probabilitas. Yang di sini yang tadinya 0,99 hanya berubah sedikit menjadi 0,98. Ini kalau saya bulatkan dua angka di belakang koma juga jadinya tetap 0,98. Yang di sini ya dari yang tadinya 0,01 berubah jadi 0,011. Ini kalau saya bulatkan dua angka di belakang koma jadinya juga 0,01. Tapi yang di sini dengan
tambahan satu angka dari yang tadinya 0 berubah jadi 0,001. Karena ada angkanya, ini akan menyelamatkan dari masalah zero probability problem. Gitu ya. Itu untuk mengatasi adanya zero probability problem pada naive bias. Nah, keuntungannya apa sih menggunakan naive bias? Keuntungannya pertama, ini simple ya. Cukup sederhana. Baik dari sisi hitung-hitungan maupun dari sisi implementasinya dibandingkan dengan algoritma-algoritma yang lain. Naive bias tergolong algoritma yang sederhana tapi juga cepat dan akurat. Itulah kenapa naive bias itu masih banyak yang masih banyak dipakai baik di industri maupun di kalangan akademisi. Naive bias itu menjadi salah satu metode favorit karena ini tadi, dia sederhana, cepat dan juga akurat. Naive bias sangat rendah computational cost-nya. Jadi kalau Anda punya mesin, punya komputer dengan spek yang biasa-biasa saja gitu ya, tidak yang wah gitu, Anda masih pengen mengolah data, saran saya gunakan naive bias karena naive bias itu sangat rendah computational cost-nya. Kemudian naive bias ini juga sangat efisien untuk digunakan pada dataset yang besar. Sehingga kalau misalkan nanti Anda bekerja di industri, datasetnya itu banyak gitu, besar, Anda diminta untuk mengklasifikasikan, gunakan saja naive bias. Itu metode yang paling aman gitu ya, paling aman. Meskipun saya nggak bilang yang paling baik, tidak, tapi yang paling aman. Jadi biasanya akurasinya akan bisa menjadi standar. Kalau akurasi naive bias itu misalkan sudah 0,7 misalkan gitu ya, maka kalau kita mau menerapkan metode yang lain harus bisa di atas naive bias. Biasanya itu digunakan sebagai algoritma standar naive bias. Kemudian naive bias juga berfungsi sangat baik ya untuk data yang diskrit dibandingkan untuk data yang kontinu. Kemudian naive bias juga bisa digunakan untuk multiple class prediction. Tadi kan kita hanya mencontohkan kalau misalkan prediksinya itu hanya dua class ya atau binary class yes or no. Tapi pada dasarnya naive bias itu bisa digunakan untuk multiple class problem. Multiple class problem itu merupakan suatu problem di mana kelasnya itu tidak hanya dua, tidak hanya yes or no, tapi ada beberapa. It also performs well in the case of text analytics problem. Nah, kalau misalkan Anda termasuk orang yang suka dengan text analytic, gitu ya, menganalisa dokumen berupa data teks, maka naive bias itu menjadi salah satu metode yang cukup baik digunakan untuk kasus analisa dokumen. Itu beberapa keuntungan dari naive bias. When the assumption of independence holds, a naive bias classifier performs better compared to other models like logistic regression. Jadi kalau misalkan diasumsikan bahwa setiap fitur yang ada di dataset itu merupakan fitur yang independen, maka naive bias akan mendapatkan nilai akurasi yang lebih baik ketimbang metode logistic regression. Meskipun logistic regression juga tergolong metode yang cukup baik juga digunakan untuk fitur yang independen, tapi biasanya akurasinya masih kalah dibanding naive bias. Oke. Okay? Ini adalah beberapa keuntungan naive bias. Bagaimana kalau kelemahannya, Pak? Oke, okay. Kelemahannya adalah karena naive bias itu menganggap semua fiturnya itu bebas, tidak terikat. Ini jadi masalah, gitu ya. Karena dalam dunia real, dunia nyata, itu biasanya antara satu fitur dengan fitur yang lain itu punya keterkaitan. Seperti yang tadi saya katakan, antara tugas satu dengan tugas dua itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan. Mahasiswa yang punya skor tinggi di tugas satu, besar kemungkinan dia juga punya skor tinggi di tugas dua.
Sebaliknya, mahasiswa yang punya skor jelek di tugas 1, kemungkinan di tugas 2 juga skornya jelek juga. Jadi sebenarnya tidak apa tidak bisa benar-benar terlepas gitu, tidak bisa benar-benar independen. Hal yang sama juga berlaku untuk yang lain. Nah, naif bias kekurangannya adalah di situ tadi. Karena dia menganggap bahwa semua fitur itu independen, tidak terikat, maka dia akan mengalami beberapa masalah ketika dihadapkan pada permasalahan di dunia real, dunia nyata. Makanya tadi saya bilang naif bias itu biasanya dijadikan sebagai standar. Oke, kalau misalkan kita bisa menemukan metode lain yang lebih advance, yang lebih baik ketimbang naif bias, ya gunakan metode yang lebih baik itu. Tapi kalau misalkan algoritma lain itu tidak mendapatkan nilai yang lebih baik daripada naif bias, ya udah gunakan saja naif bias. Itu yang paling aman. Kemudian masalah naif bias yang berikutnya adalah ya tadi yang saya sebut sebagai zero probability problem. Tapi itu bisa diselesaikan dengan menggunakan tadi Laplacian correction. Oke. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang metode klasifikasi naif bias. Oke, sekarang waktunya tanya jawab. Silahkan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan, langsung saja mic-nya dihidupkan dan ditanyakan. Atau bisa juga melalui kolom chat ya, kolom komen. Silakan, ada yang ingin tanyakan mungkin? Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi misalnya kalau setiap jenis datanya itu nilainya nol semua, itu berarti pakainya yang ini Pak ya, Laplacian tadi Pak, tetap yang Laplacian. Tolong diulangi suara Anda, di saya agak kurang jelas, mohon maaf. Halo, iya Pak. Apa sudah kedengaran Pak? Iya, oh, iya. Dengar. Gimana? Iya, siap. Jadi, misal di setiap jenis data itu nilainya semuanya keseluruhan itu nol, itu berarti solusinya tetap pakai Laplacian, Pak, ya? Oke. Bagaimana kalau misalkan di semua fitur itu bukan semuanya nol, tapi ada beberapa nilai yang tidak ada datanya. Misalkan kayak tadi, income itu seharusnya income atau pendapatan itu ada tiga nilai. Ada pendapatan rendah, ada pendapatan tinggi, ada pendapatan sedang gitu ya. Tapi ternyata data set yang saya dapat itu semuanya itu isinya adalah orang dengan pendapatan tinggi dan dengan pendapatan sedang. Pendapatan rendahnya ini nggak ada gitu. Nah ini kalau misalkan karena pendapatan rendahnya itu seharusnya ada, tapi di data set kita kok data yang kita dapat itu nggak ada keterangannya. Nah ini akan jadi masalah kalau misalkan kita hitung dengan menggunakan formula probabilitas yang sudah kita bahas tadi. Nah itu caranya berarti dengan menggunakan Laplacian correction tadi. Gitu. Menjawab? Oh iya. Ya, siap Pak. Sudah Pak. Okay. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Ini mungkin Anda kurang bisa membayangkan kalau misalkan tidak langsung melihat data yang bentuk real gitu ya. Tapi nanti bisa Anda coba-coba sendiri. Jadi memang ada beberapa data itu yang dia kalau misalkan Anda lihat sekilas kelihatannya baik-baik saja, tapi ketika sudah Anda masukkan ke naif bias, ternyata kok gara-gara ada satu fitur yang tidak ada nilainya, akhirnya hitung-hitungan Anda yang lain itu nggak berguna gitu. Contohnya kayak yang kasus yang tadi ya, yang kita contohkan tadi, overcast no, itu kan nggak ada datanya ya. Kalau yang overcast yes, jadi ketika misalkan cuacanya itu overcast dan saya bermain itu datanya ada 4. Tapi untuk yang cuacanya overcast tapi saya tidak bermain, yang pasangan overcast dengan no itu kan datanya nggak ada.
Nah, karena datanya nggak ada, maka nilai kemungkinannya kan jadi nol. Nah, karena satu nilai nol ini akan mengakibatkan semua hitung-hitungan yang sudah dilakukan itu nggak berguna karena adanya satu nilai nol ini. Nilai yang dikatakan sebagai zero probability problem. Nanti akan Anda temukan hal-hal banyak yang seperti itu. Gara-gara satu nilai nol, jadinya hitung-hitungannya nggak berguna. Nah, untuk menghindari adanya nilai nol tadi itu, maka kita tambahkan satu baris. Misalkan kalau contoh yang tadi, kalau pasangan overcast dan no ini nggak ada nilainya, maka bisa saja saya tambahkan sendiri satu data dummy di mana nilai apa datanya itu adalah ketika cuacanya overcast, kemudian saya tidak bermain. Tapi karena contoh kasus tadi itu saya hanya menggunakan 14 data, dengan penambahan satu data itu akan mengakibatkan perubahan probabilitas yang sangat besar. Gitu ya. Makanya Laplacian correction itu akan bisa digunakan jika datanya cukup besar. Kalau datanya sedikit, itu yang ditakutkan akan mengakibatkan datanya jadi tidak valid. Gitu. Itulah kenapa naif bias sebaiknya menggunakan dataset dengan ukuran yang besar. Gitu. Cukup bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Silakan. Oh, mau tanya, Pak? Iya. Tadi kan dijelasin naif bias ini untuk klasifikasi ya? Untuk masalah klasifikasi. Terus contoh-contohnya juga data-datanya itu data-data diskrit itu kan yes or no atau enggak tadi kategori data. Kalau misalkan datanya itu kontinu tapi masalahnya klasifikasi itu perhitungannya gimana ya? Apa nggak bisa? Apakah kurang cocok pakai naif bias atau gimana mekanismenya, cara kerjanya? Data kontinu tapi dia klasifikasi. Contohnya kayak gimana? Kayak biasanya kan kalau belajar klasifikasi awal-awal ada yang pakai data iris itu. Oke, okay, iris. Kalau nggak salah klasifikasi ya, tapi kan datanya panjang. Kontinu. Ya panjang itunya. Oke, okay, bagus. Oke, bisa seperti ini. Sebagai contoh, misalkan saya ambil contoh untuk menentukan apakah seorang mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak, gitu ya. Itu kan kasus klasifikasi ya, lulus atau tidak. Kemudian salah satu fiturnya adalah fitur IPK. IPK itu kan nilai kontinu ya, ada IPK 2,2, IPK-nya 3,1, IPK-nya 3,0 gitu kan. Nah, itu nilai kontinu. Bisa nggak Pak nilai kontinu itu digunakan untuk naif bias? Bisa. Caranya gimana? Ada dua cara. Pertama, kita menganggap nilai itu bukan kontinu, melainkan nilai itu merupakan nilai diskrit. Jadi, meskipun di situ angkanya adalah 2,0, 2,1, kita menganggap bahwa 2,0 itu merupakan nilai diskrit yang nilainya 2,0 memang. 2,1 itu merupakan nilai diskrit yang nilainya memang 2,1 gitu ya. Bisa seperti itu, tapi tidak disarankan pakai cara itu. Cara yang kedua yang lebih memungkinkan adalah Anda lakukan kategorisasi. Jadi misalkan Anda buat IPK itu dibagi jadi tiga. IPK rendah, IPK sedang, IPK tinggi. Misal IPK rendah itu kalau nilainya di bawah 2,5. Misal IPK sedang itu antara 2,5 sampai 3,2 misal. IPK tinggi kalau nilainya di atas 3,2. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita bisa menggunakan naif bias. Nah, mau pakai cara yang mana, yang pertama apa yang kedua, sangat dilihat dari kondisi datanya. Kalau misalkan Anda punya data set nilai mahasiswa, jumlahnya ada 50 mahasiswa dengan nilai IPK, itu kelihatannya dia memang kontinu, tapi kalau Anda lihat atau Anda bikin nilai apa unik gitu ya. Ternyata dari 50 mahasiswa itu ternyata hanya ada 5 nilai IPK saja, yaitu IPK 2,5, IPK 2,75, IPK 3,0, IPK 3,2 dan IPK 3,5 misalkan. Karena hanya ada 5 nilai IPK, maka bisa saja diasumsikan nilai IPK ini bukan nilai kontinu melainkan nilai diskrit.
Tapi kalau dari 50 mahasiswa itu, ternyata nilai IPK-nya itu semuanya berbeda, ya. Dari 50 itu IPK-nya beda-beda semua. Nah, pakai cara yang kedua. Anda buat nilai IPK itu menjadi nilai kategorikal, dikategorikan. Itu bisa kayak gitu. Apakah menjawab? Jadi Mas Ilan jabatannya emang dia bekerja paling baiknya di data yang kategorikal ya. Kalau misalkan nggak kategorikal pun harusnya kita, baiknya kita buat kategorikal dulu. Betul. Seperti yang tadi kalau Anda lihat di slide saya, di paling bawah itu ada keterangan bahwa naif bias itu akan bekerja lebih baik di data yang diskrit ketimbang data yang kontinu. Dan data. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yo, sama-sama, Mbak. Pertanyaannya cukup bagus. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi seputar apa yang sudah kita bahas? Atau misalkan ada pertanyaan dari video sebelumnya, karena video sebelumnya kan Anda tidak ikut pertemuannya ya, ketika kita membahas regresi itu kan saya membahasnya di kelas C. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait yang regresi kemarin, mungkin bisa juga ditanyakan sekarang mumpung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Sudah cukup? Enggak ada? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan ya pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.